kudus dari Maria. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, dia keluarlah daripadanya. Roh jahat itu mengucap-ucap orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takut sehingga mereka memperbincangkannya katanya, apa ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh
Injil lebih jelas lagi kita lihat bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ini baru sebagian saja yang dibacakan ini. Masih banyak kisah-kisah lain yang bisa kita lihat bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa, juga melalui karya-karya, tindakan-tindakan, bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan orang-orang pada zaman itu terpukau. Terpukaunya ada dua kemungkinan. Terpukau dan akhirnya bertobat dan memahami diri. Ada juga yang sebatas terpukau tapi endingnya gak percaya, seperti orang-orang Islam, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya musuh-musuhnya Yesus pada masa itu. Saudara-saudara yang terkasih, mengenai kuatan sabda hari ini, saya mencoba merefleksikannya dalam perjalanan hidup dan tampilan saya. Kalau Yesus mengajar dengan kuasa, saya temukan juga kehadiran Yesus yang memancarkan karisma dan kuasanya itu melalui seluruh perjalanan hidup dan tampilan saya. Dulu saya tertarik jadi romo bukan karena wibawanya seorang romo, karena buat Tuhan yang berapi-api. Tetapi dulu Tuhan melihat romo juga pakai kasular, terus minum anggur banyak dan malah maksudnya gede. Jadi ketika setiap kali dami sinar, saya cuma mau minum. Enaknya. Nah, tapi karena pacaran itu sebetulnya secara tidak sadar itu merupakan sebuah pacaran yang menggerakkan saya. Pertama-tama ya tertarik jadi mau pengen jadi masuk seminar ya, karena dia bilang mau jadi seperti saya harus masuk seminar itu. Kemudian dalam perjalanannya juga saya seperti orang yang belum cari obat, cari bahan, ada orang promosi, propaganda dan sebagainya dengan penuh keyakinan, penuh mata. Dibilang kamu masuk seminari itu enak. Itu yang saya temukan ketika saya masih pernah menunggu seminari di Bali, kemudian waktu pernah melakukan renang, bahkan juga ketika di Jogja. Ketika diajak di Murang Bapak Ibu, ada salah satu seminari di Jogja, bilang, jadi ngomong enak. Meskipun yang dihina gak diresmi terang terang. Tetapi akhirnya proses itu pun akhirnya saya temukan ketika perjumpaan saya ketika SMP melihat pastor meskipun capek, itu capek banyak rumah, kemudian tetap membimbing anak-anak yang waktu itu ya perlu untuk pembinaan iman. Dan di situ saya terbuka meskipun kata capek tapi karisma seorang imamnya itu masih terasa, dan itu mengusik pikiran saya lagi. Dan akhirnya waktu itu memutuskan untuk mencoba masuk seminar. Meskipun di seminar juga dia tertawa para pengujinya waktu itu aduh, tapi ternyata itulah pacaran kuasa Tuhan, karisma itu terasa bahwa yang awalnya takut akhirnya semakin melegakan saya dan mengobarkan semangatnya. Itu pun juga akhirnya dapat sebenarnya maupun di sebenarnya ini. Yang paling lucu ketika saya menjalankan pesan malam sebelum saya tak bisa, saya waktu itu ingat betul saya 3 minggu gak bisa tidur. Bukan karena saya merasa pantas atau gak tidur, karena dengan itu pada rumah jadi rumah susah yang privasi. Itu yang bikin saya gak bisa tidur. Terus akhirnya saya waktu itu ketemu dengan beberapa romo dengan tatapan yang menggunakan penyakitnya menguatkan saya. Ya itu berusaha kemudian yang penting kamu bisa mempersembahkan mekanisme mempunyai umat dengan sepenuh hati, yang lain-lainnya tak usah. Ada yang cuma tak saja karena saya tahu kalau romo itu juga penuh wibawa, juga penuh tatapan yang penuh. Saya merasa ada sebetulnya masih banyak cerita lagi. Tapi kalau misalnya ceritanya masih saya lanjutkan, 5 kali satu tidak selesai-selesai. Di sini saya menyadari dengan sungguh bahwa kuasa Tuhan itu sungguh hadir. Bukan melalui sabda-sabda, melalui tindakan-tindakan, melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang hadir dalam perjalanan hidup saya. Itu lalu apa juga nyambung dikit juga kan mengambil nomor Tuhan, semoga aku dapat melihat bagaimana saya juga bisa melihat.
dia tak keluar dari sini lagi. Gue bocok ini enak. Tapi akhirnya tetap Tuhan itu rasanya tetap mengatakan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pengaruh hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, hendaknya kita bisa membantu diri kita untuk terus memperbaiki diri dan berubah. Karena dari minggu-minggu sebelumnya Bapak berasal dari kita bertobat memperbaiki diri dengan cara-cara yang Tuhan sediakan. Dan akhirnya kita pun semakin bisa mengalami Tuhan itu sungguh ada, Tuhan itu sungguh menyertai. Saudara-saudara yang terkasih, dan akhirnya ada tiga hal yang bisa menjadi proyek-proyek bagi kita dalam mengalami perjalanan kita. Yang pertama, mari kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Tuhan sudah menunjukkan kuasanya melalui sabda, sakramen-sakramen yang kita rayakan dan sebagainya. Apakah kita merasa peka akan hal ini juga melalui berbagai perjumpaan-perjumpaan di sekitar kita? Apakah kita sadar bahwa di situ sebetulnya Tuhan hadir? Kemudian yang kedua, setelah kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu ada nyata dalam berbagai hal yang saya sebutkan tadi, kita coba lihat lagi bagaimana kita menanggapinya. Kalau pada mungkin orang zaman Yesus itu ada yang ketika mendengar sabdanya ada yang pernah terpengaruh. Apakah sabda Tuhan, sakramen-sakramen yang kita rayakan itu benar-benar masuk ke dalam hidup saya dan kita semua? Sehingga menggerakkan kita untuk memperbaiki, enggak sekedar ngomong, wah sungguh ajaib Tuhan, sungguh hebat Tuhan, jos pokoknya. Tapi ya itu, ungkapan-ungkapan itu oke lah. Tapi bagaimana akhirnya kita benar-benar meresapi dan bisa menggerakkan kita untuk memperbaiki diri? Karena Yesus sendiri mengharapkan bahwa melalui pelajaran dan karya-karyanya orang itu bertobat memperbaiki diri dan maka mengikuti dia dan akhirnya menjadi saksi-saksinya. Dan yang terakhir, ini saya rasa penting di tengah perkembangan dunia yang agak ambiar-ambiarnya itu. Saya tidak mau sebut yang lain, nanti hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi. Itu kalau Yesus mengajarnya penuh kuasa bisa menghadapi setan dan kawan-kawannya, saya dan kita semua diajak untuk menghadirkan di bawah kami itu karisma kapurang kurang hebat di bawah ini. Tetapi bagaimana melalui tindakan kita, tutur kata kita, mampu memancarkan kuasa Allah yang saja mengandalkan apa orang yang di sekitar kita jadi pusing apa agak terlena sedikit gitu. Dan kalau bantuan-bantuan yang kita lakukan dan sebagainya, kita bisa lakukan itu dan harapannya jangan sampai kita justru membawa orang pada kerasukan-kerasukan yang baru. Karena mungkin kita memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk entah tak langsung atau di media sosial. Kita diajak untuk bisa membebaskan mereka dari kekangan-kekangan melalui apa saja yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita mohon rahmat Tuhan dalam ikhlas ini sore hari ini, agar saya dan kalian semua membuka diri pada Tuhan kasih Allah, sehingga kita bisa mengalami kuasanya dan akhirnya sebagai orang Katolik mampu membagikannya kepada sesama dan orang kita. Kita hidup sejenak.